Assalamualaikum Yahya. Yuk dibantu yuk, ngisi yuk. Terima kasih. Rutinitas setiap pagi Mas Yahya membantu ayah mengisi nasi gratis Jogja. Ya, hari ini ada 30 bungkus, nanti siang juga ada, insya Allah sore juga ada. Nasi gratis Jogja sudah memiliki banyak cabang, baik itu cabang resmi maupun mitra kebaikan yang dinaungi oleh Nasi Gratis Jogja. Ada 30 cabang lebih di 10 kota, di 4 pulau besar di Indonesia, ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nasi Gratis Jogja berikhtiar dan semoga tetap istiqomah dalam menebar kebaikan untuk sesama, terkhusus di bidang logistik, supaya logistik gratis nasi bungkus, nasi kotak, sembako, dan lain sebagainya. Jatuh, gak apa-apa, bawah cana, nah, di bawah cang ya. Ya, dan Yahya sangat antusias sekali, iya betul, untuk membantu kami Nasi Gratis Jogja untuk mengisi menu di gerobak cabang satu Piungan. Yahya umurnya Yahya berapa? 3 tahun, betul, tanggal 18 September kemarin Yahya umur 3 tahun. Bisa sampai habis nggak, nak? Bisa sampai semuanya? Oh ya, yaudah sebagian aja ya. Sekarang ayah bantu yang atas. Ya, terima kasih. Sekarang ayah bantu ya. Hati-hati nggih. Ini saya ayah bantu. Oke, terima kasih. Sini. Ya, terima kasih. Ya, Abizar, Fatma Perwira. Hop, maaf tangan kiri ya, ayah ya. Terima kasih. Oke, habis. Ya, terima kasih Mas Yahya sudah membantu mengisi. Oh ya, di bawah ke sana. Nah, pinter. Iya. Nasi Gratis Jogja. Kantor markasnya ada di Piungan, Jalan Wonosari kilometer 12 Payacile RT 01 Sri Mulyo Piungan Bantul. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.